Kita sekarang dekat Onang. Onang apa? Onang yang market-market tu lah, dekat town dia kot. Tak tahulah. Tadi kami ingat nak pergi apa tu, masaj, tapi rupanya masaj sampai 2 jam. So aku macam tak yalah, buang masa. Okay, so now kita nak pergi berjalan. Tak tahulah nak pergi mana, tapi berjalan je lah. Geng-geng perempuan apa lagi? Nampak kedai je nak shopping ya? Geng-geng perempuan ni sajalah. Macam tai sekok-sekok. Depa je api tengok ni belada, ikan todok belada, macam kat Malaysia tak ada ikan todok. Saya nak nikah. Kita kena todok, kita ni tak ada. Cepatlah, saya aku tolak lagi. Okey sayang. Ikut mami, ikut mami caram. Ikut tak ada pasal. Dia pada sispek. Patung tu pada sispek weh. Jangan main-main. Wee wee, tak nampak apa. Tak nampak apa. Sebab matahari kat sana. Tengok muka kawan sikit. Ish, elok. Segok lah kawan ni. Okay, sekarang kita dekat mana, cik? Hanoi, Serai. Onang Beach. Aku tumbuk juga laki aku ni lagi. Haiya. Ni, bawa anak-anak ni. Bawa anak-anak ni. Mak mereka pergi mengurut. Anak-anak kena tinggal lagu ni lah. Sialah. Yang tu duduk seronok seorang-seorang. Mengantuk. Tapi macam matahari belah sana. Dia ni. Seronok lah. Banyak duit kan ni. Orang banyak-banyak duit kan ni. Amin. Orang banyak duit kan ni. Yeay, Aisyah nak beli kat Arena. Yeay. Order apa, cik? Saya nak order kotiao. B. Ha? B. Kotiao. Kotiao B. Shrimp. Okay. Makcik-makcik tua yang tak turun dekat tengah gambar depan kedai pancake tu. Ha, masalah depa. Tak moyak lagi ya. Mari kita nak rasa. Sekejap abang sumpah. Sumpah tak? Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Weh, sedap gila. Sumpah sedap. Kotiao. Kotiao beef tu lah. Beef kotiao shrimp. Udang. Dah. Dah, dah. Geng-geng ni mai cari, konon-kononnya mai cari apa tu, sunset. Konon-konon nak cari sunset tapi kena lindung. Kena lindung. Kena lindung. Kawan muka macam ni lah. Senyum-senyum semua. Selamat malam. Selamat malam lah sangat. Lena dah. Tua aku ni. Memang malam dah. Asyik. 7:30. Asyik ni dah. Wei, dah ready. Eh, tunggulah di internet dulu eh. Macamlah nak post tu weh. Kita ada internet. Okay, fine.
Kita punya makanan sudah sampai. Kak Anis, tak nampak. Alah, tergeloknya pun. Mok kata saya tak boleh bawa jalan ni. Pokok. Kita mai cari kedai makan sebelum nak balik ke Malaysia. Ini sarapan pagi kita for our last day in Thailand, in Krabi. Thank you. Cepat bang, makan bang. Abang muda yang tak kat dia? Abang tak muda yang? Kosong. Ya, kosong. Macam mana? Okay. Okay, okay. Mama pula nak makan. Aku mai sini kerja duk makan, kerja duk order kensom. Kensom. Apa lagi satu ke? Tom yum. Dua tu. Dalam duk kata nak makan pulut. Pulut ayam lawa. Tepi tu pulut mana ni pun. Abang pedas ni bang. Kensom ni. Hai, Diana. Nak pergi mana? Aku hari first, hari kedua. Itu dia. Bencana alam ni, tengok ramai-ramai ni. Jenuh, kurangnya sorang-sorang. Kita main tengok roh ikan. Hai. Kata orang lain nak pergi dekat. Hai, hai, hai. Ambil grup kata. Polis? Mana? Risau. Ashraf. Aku cuma pergi. Ashraf. Aku tengah berjalan tu. Okay, video. Sembang juta-juta ni. Sembang juta-juta, kata. Terbang yang terbang banyak-banyak. Ah ni geng-geng forex semua ni. Forex apa dia nama dia? Apa tu forex? Otak efek. Efek otak efek. Dia berkata forex harap otak efek dah. Otak efek. Ada konsep yang sama. Konsep tak menghalalkan cara dia. Tutup lah. Ha? Tutup lah. Hello, gastropod fosil ni. Depa duk buat. Depa bekerja. Bekerja mak. Oh, mak jangan buat macam ni mak. Jangan bagi dia sedih. Cuma tangan kau lah duk macam tu. Haa, kau kena posisi sikit. Haa, jalan. Jalan, siapa? Loh, Aisyah duk. Tak tanya hang Aisyah. Aisyah. Aisyah lebih baik lah. Ayah, sekarang kita kat mana ya? Gastropod fosil. Tak tahu. Ha, fosil. Fosil. Bolehlah buat tu. Boleh buat TikTok tu. Yang apa tu ni tu. Orang dah. Orang mendaki tu. Terjun nanti. Laju, lari. Main pegang tangan. Tok cik dia kerja bagi ni ya. Hai. Bagi sepatah dua kata. Oh, pandai dia tunggu. Sepatah dua kata. Wah, cantiklah kat sini weh. Cantik kat sini weh. Tangkap ke bawah boleh. Ha, sini sini. Kena duduk kat hak tu dekat Fahim. Pi duduk kat Fahim tu. Ni, tu ada air ke?
Ayah ada dah. Kak ukulele ya. Kak ukulele. Kak Kak ada doi. Bau kan, bau sulfur. Oh, masak. Kena nak buat macam mana no. Kena masak lah. Okay, ya. Oh, wow. Ya, dik. Jangan lah cakap. Yang balut hilang tu yang ni. Yang hilang barang selalu dia ni. Yang 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 nombor ni tak pernah ada tu yang tu. Oh macam-macam dah tu. Ni yang telur di pejanti ni yang ni. Mana? Mana? Apa dia? Apa dia? Astaghfirullahaladzim. Tempat-tempat macam ni yang kita mahukan. Pemandangannya indah ini. Guys, kita sampai di Hot Spring Waterfall. Okay. Tapi, semua pakai baju serok. Memang takkan turun lah. Kita kita tengok orang mandi je. Jom, jom kita tengok orang mandi. Hampa mesti tak pernah tengok orang mandi kan? Jom kita tunjuk. Ayah. Ayah nak tengok apa kat sini ya? Oh, Azizah nak nak juga. Tak, kita akan pergi ke Hot Stream Food Court. Okay. Rombongan Cik Kiah ni. Rombongan Cik Kiah pula dah. Cik Sia. Cik Sia. Makcik kagum dengan makcik pula dah. Tok Cik kagum dengan Atif makan kopok macam tu. Mulut dia kena something tu. Lepas tu dia jadi macam Angelina Jolie punya type. Bengkak dia. Kesian tapi comel. Dia tak sakit. Tak tahulah dia lah tak menangis. Tapi kita yang tengok ni risau gila. Nampak macam terlalu ni. Why? Oh dia nak Okay, this is not time for video. Tahu. Nak makan pun kena ni. Ya. Pakai stetoskop. Stetoskop ah. Tak tahulah aku pun. Can you see me? Can you see me? Ha. Ah. Yes. Yang seorang lagi duduk tidur kat belakang. Mana dia? Hilang. Hilang. So sekarang kita dekat Patalung. On the way nak pergi makan dekat kedai shabu-shabu. Katanya lagi 2 jam dari tadi. So kita dah hampir lah ni. Dia baru berhenti untuk solat. And then sekejap lagi kita akan sambung perjalanan kita lah. Aduh. That's it. Itu je aku punya update. Bye. Ya, nama juga hidup. Kadang di atas, kadang di Thailand. You post a pic on Instagram and you get 10 likes. You post the same pic on your story and get 400 views. The moral of the story is, not many people like you, but they're watching.